Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Kembali dengan Pengadang Ofisial dari Pulales Bogor. Di hari ini hari Minggu, tanggal 16 April 2023. Hari ini terpantau sudah cukup ramai ya di Pulales Bogor ya. Lah, 386 kemana ya? Tadi malam saya tinggalin masih ada di sini, teman-teman. Apa keluar isi solar ya? Tapi kemarin kita baru isi solar. Wow. Aneh juga ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, suasana di pagi hari ini di Pulales Bogor ya. Arus mudik terpantau tumpah ruah ya. Oh iya, 386 tidak ada, saya pikir tadi ada di pojok sana. Jadi hari ini ada 5 unit yang standby. 2 unit di jalur parkir, 184 dan 061. Dan di jalur keberangkatan ada 3 unit ya. Yang paling kanan ini ALS 261. Di tengah ada ALS 043. Paling ujung sana ALS 217 ya. Coba kita dari sisi kanan saya melihat situasinya. Di ruang tunggu juga terpantau padat ya ini ya. Para penumpang yang akan mudik ke Kota Medan, terutama daerah Kota Nopan, Penyambungan ya, Madinah, Mandailing, Natal. Ini para keluarga yang akan naik ketiga bus ini ya teman-teman ya. Jadi di pagi hari ini ketiga busnya sudah disiapkan untuk keberangkatan hari ini yang menuju Kota Medan ya. Bang Darwis, 386 kemana? Keluar dia, keluar dia. Gak boleh di dari sini. Oh, nggak bisa dari Bogor? Oh, ternyata 386 itu mengisi tripnya dari Pool Calendar ya, teman-teman ya. Saya pikir tadi malam, ya nggak jadi review deh kita deh. Pagi Pansor, HP udah ketemu? Ya? HP-nya udah ketemu? Ya. Kemarin ketemu di pom bensin saya, cuman katanya udah ada yang ngambil. Sudah, Bang Darwis kan?
Iya, untunglah ada Bang Darwis ngejar ke sana. Saya kejar ke sana pakai 386. Kejar si Darwis kan. Tetap semangat ya Pak Barnas ya. Gaspol. Pak Ansor sempat takut ya handphonenya ke bawah ya. Oh iya lah. Di situ semua pasien-pasien Bang Kuncoro. Saya kan. Pasien-pasien saya di situ. Iya, nomor-nomor telepon apa penumpang ada di situ semua ya. Ya saya itu udah jelas. Saya taruh di dashboard. Ah, ini bakal lupa saya bilang. Saya pikir gitu. Dap, saya taruh. Taunya nunggu supir datang, taunya beneran lupa. Ya, lupa. Memang begitu tuh. Gak apa-apa, faktor U. Iya. Saya sering kejadian begitu tuh. Tapi kalau uang gak lupa dong? Sering. Oh sering ya, juga? Sering aja juga sering. Itu lupanya gimana tuh, Pansor? Iya. Lupa. Taruh di laci. Lupa ngambilnya pulang. Tapi masih ada kan besoknya? Sekali. Oh tetap ada kecolongannya juga ya, lupa ya. Bukan kecolongan sih, maksudnya lolos lah ya. Kelupaan. Oke, Pak Ansor, makasih Pak Ansor. Oke. Tetap semangat di pagi hari ini. Hari ini yang berangkat 3 unit berarti ya? 4 unit. 3 apa 4? 4. Satu lagi nomor berapa? 61. Oh 61, 386 kenapa nggak jadi? Ditarik ke Pulau Baru. Oh, berarti hari ini ada 4 ya? 61 tambahannya ya? Besok 4. Oke, makasih Pak Ansor. Oke, lanjut. Jadi hari ini keberangkatan itu ada 4 ya teman-teman ya. HLS 061 itu ikut mengisi trip juga hari ini. Untuk menggantikan posisinya 386 yang ditarik ke Pulau Gadung ya teman-teman ya. ...061 akan kembali ke lintasan hari ini ya. Jadi ada 4 unit yang akan menuju lintasan Sumatera. Oke, teman-teman sekian dulu informasi pagi ini. Nanti kita lanjut lagi di jam keberangkatan bus ALS dari Pool ALS Bogor ya di hari ini ya. Tetap stay tune di Pangadong Official.